Baik, dalam sebuah hadis riwayat daripada Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu, kata dia annahu taqadha ibnu abi hadran dainan kana lahu alaihi fil masjid fartafa aswatuhuma hatta sami'aha rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa fi baitihi fakharaja ilaihima hatta kashafa sijfa hujratihi fanada ya Ka'ab qala labbaika ya rasulullah qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam dha' min daynika hadha wa awma'a ilaihi ay ash-shatr qala laqad fa'altu ya rasulullah qal qum faqdi atau kama qal hadis sahih riwayat al-Bukhari. Ini satu kejadian berlaku di Masjid Nabi. Masjid Nabi, tuan-tuan kena ingat raudhah tu, rumah Nabi tahu mana? Makam Nabi sebelah. Apa juga benda jadi dalam raudhah, Nabi dengar. Pasal apa? Pasal rumah Nabi duduk berdempek dengan dinding Masjid Nabi. Berlaku benda ni, kata Ka'ab bin Malik. Dia kata dia satu hari bagi hutang kepada satu orang yang bernama Ibnu Abi Hadrat. Ibnu Abi Hadrat ni berhutang dengan Ka'ab bin Malik. Hutang lagu macam mana tak mau bayar. Ingat kot zaman lah ya dah. Zaman Nabi pun ada hak jenis ni 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 ni. Dia hutang ni ya Allahu Akbar. Satu taman tu kena dengan dia dah. Duk taman perumahan, satu taman kena dah. Dia ni kena tak abang korang, dia ni kena tak abang korang, dia ni kena tak abang korang. Siapa pun tak abang kat siapa, satu hari pecah. Bila pecah, baru tahu. Dia kata aku, seorang, mula pecah seorang. Kata aku baru ni kawan kita pinjam 2,000. Abang. Dia ingat kata siapa dia? Abang ni, sahabat kita ni. Nama A bin B. Dia pinjam apa, Pak? Dah 2,000. Allah. Buat dia. Ini apa siapa? Aku 5,000. Maksud dia apa? Maksud dia 5,000 ni satu Arab lah. 2,000 pun tak bayar ni. Nak bayar 5,000. Punggah dia dah. Punggah. Mereka orang ni. Eh, saya sembang apa ni? Nampak rancak ni. Eh? Ni Abdul yang ketiga. Dah ni duk cerita pasal kawan kita ni. Awak pasal apa? Sahabat kita lah. Dia pedih aku 2,000. Pedih. Dia pedih aku 2,000. Ya. Aku ingat aku seorang ya. Syekh ni kena 5. Siapa dia? Ni hak yang ketiga main ni siapa dia? Abang lah A bin B. Selok muka selok. Aku 5 ya, kata. Bila duk tambah orang ni, seorang pergi jadi 2, pergi jadi 3, pergi duduk, tengok-tengok satu taman kena. Paling sengket 50, dia garis kat. Hak 2,000, hak 3,000, hak 5,000 ni dia kira besar lah ni. Paling tak ada 50, dia koyak ya. Janji semua orang, dia ada jasa kat semua orang. Masya Allah, tuan-tuan. Kaki pinjam ni dia sampai mati tuan-tuan. Dia tak boleh berhenti daripada berhutang. Sampai mati. Bayar ni kadang-kadang dia tak fikir langsung. Bab bayar ni dia tak fikir langsung. Dia fikir nak hutang. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Tapi dia ni taklah sampai teruk macam tu. Tapi dia ada berhutang dengan Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu. Yang kata Ibnu Abi Hadrat. Dia ada berhutang dengan Ka'ab bin Malik radhiyallahu an. Satu hari Ka'ab jumpa dia di masjid. Ka'ab pegang dia terus. Ka'ab kata, "Hang ni bila nak bayar ni? Duk tunda tarikh ni berapa kali tunda ni? Aku pun nak pakai duit ke? Ni nak beli susu anak, ni nak beli ni Pampers anak, ni dua habaq panjanglah." Fartafa'at aswatuhuma. Suara deras ya. Pasal dia minta sekali, minta tangguh. Minta sekali, minta tangguh. Bila banyak kali minta tangguh ni, jumpa suara dia tak boleh pelan lah, dia derah.
Oh, dia kata lagu ni senang banyak ah. Ha? Ha, duit hidup dengan duit hutang dia orang. Surah deras. Hatta sami'aha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa fi baitih. Nabi duduk dalam rumah, duduk kembang dengan masjid rumah Nabi. Nabi dengar ni dua orang ni suara duk lawan deras. Dia ni pederas, dia ni pun pederas, dia ni pederas, dia ni pun pederas. Fa kharaja ilaihima. Nabi keluar mai. Hatta kashafa sibja sijfa hujrati. Nabi angkat tirai pintu rumah. Nabi angkat, Nabi keluar mai. Fanada. Nabi seru. Nabi kata ya Ka'ab. Nabi dengar suara, Nabi kenai. Ni suara Ka'ab. Nabi kenai, Nabi keluar, Nabi kata Ka'ab. Ka'ab kata labbaika ya Rasulullah. Ini adab sahabat dengan Nabi. Kalau Nabi panggil, dia menyut macam tu. Menyut, tahu menyut. Dia menyut macam tu. Labbaika ya Rasulullah. Saya mai ya Rasulullah. Itu adab sahabat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi panggil dia, Nabi kata Ka'ab. Nabi dah dengar dah tadi, dengar dah siapa berhutang dengan siapa ni, Nabi tahu dah. So Nabi keluar mai, Nabi panggil Ka'ab yang bagi hutang ni. Nabi kata Ka'ab, mai sini sat. Dha min dainika hadha. Wa awma'a ilaihi ay asyattr. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata dekat Ka'ab bin Malik. Nabi kata Ka'ab, hang potong setengah hutang tu. Wa awma'a ilaihi ay asyattr. Nabi mengisyaratkan dengan tangan Nabi, tunjuk kata potong setengah. Kalau dia hutang hang 100, hang suruh dia bayar 50. Nabi suruh macam tu. Nabi kata Ka'ab, hang duk berkelahi dengan dia, hang duk marah dia, hang duk bertengkar dengan dia pun tak selesai masalah. Lah ni dia hutang hang berapa, hang suruh dia bayar separuh. Nabi kata. Qala Ka'ab kata apa? Laqad fa'altu ya Rasulullah. Ka'ab kata potong dah ya Rasulullah. Dia kata potong dah ni. Ni haduk kiau dia duk minta ni. Bukan minta full. Dah potong dah. Dah halai setengah dah ni. Nak ambil setengah lagi ya ni. Memang pun minta setengah je. Ah, lorat nampak dia ni. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bila dengar macam tu, Nabi beralih kat syekh ni ya. Syekh haduk berhutang ni. Nabi beralih kat dia. Nabi kata qum faqdih. Nabi kata hang bayarlah. Marah tu, cengih. Qum panggil faqdih. Tunaikan hutang hang dekat dia, bayarlah. Pasal apa tuan-tuan? Pasal selama-lama ada manusia ni, akan ada manusia yang dia berhutang, dia ada duit tapi tak nak bayar. Ha. Dalam masyarakat kita beramai. Dia ada duit, bukan dia tak ada duit, tapi dia nak pegang duit ada-ada tu, dia tak nak bayar. Sedangkan membayar hutang ni sangat-sangat penting, tuan-tuan. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kata apa? Nabi kata orang yang mati syahid tak ada apa, laluan dia cukup cantik untuk nak mendapat keredaan dan pahala Allah Subhanahu wa taala. Dengan syarat dia tidak ada hutang. Mati syahid pun kalau ada hutang tak dapat laluan terus dia ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Apatah lagi kita orang biasa ni, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Jadi hadis tadi dia nak beritahu dekat kita apa dia? Nabi sallallahu alaihi wasallam dia tak boleh dengar sekiranya dalam masjid ni ada suara riuh rendah, keriau hang keriau aku. Nabi tak suka dengar benda-benda macam ni. Jaga adab kita apabila kita duduk ada dalam masjid, dalam mana-mana masjid, apatah lagi kita duduk ada dalam Masjidil Haram ataupun Masjid Nabawi. Lebih-lebih lagi kita kena jaga.